Kupu-kupu Channel, channel yang membahas berita terkini, terupdate, dan teraktual seputaran artis dan selebriti di jagat hiburan tanah air. Namun sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan memberikan informasi-informasi terbaru dan terpercaya. Nama artis cantik Natasha Wilona kembali mendapat sorotan dari netizen. Sebelumnya Natasha Wilona pernah berbuat heboh karena kepergok bermesraan dengan mantan kekasihnya Verrel Bramastra di dalam hotel. Dan kali ini Natasha Wilona buat geger lantaran beredar video ciumannya dengan aktor tampan Aliando Syarif. Video tersebut viral di media sosial, salah satunya dibagikan oleh akun TikTok. Dalam video tersebut diperlihatkan aksi Aliando Syarif dan Natasha Wilona yang diduga melakukan menggedegan ciuman. Dalam video tersebut mulanya terlihat kepala Aliando yang setengah teleng seperti orang yang hendak berciuman. Sementara di depannya terlihat sosok Natasha Wilona yang menutup mata saat Aliando memerengkan kepalanya. Sekilas keduanya terlihat seperti pasangan yang tengah berciuman, terlebih lagi ketika Natasha Wilona menutup matanya lalu tampak malu-malu usai berciuman dengan Aliando. Ternyata terungkap aksi adegan ciuman antara Aliando dan Natasha Wilona itu dilakukan dalam sebuah adegan film yang berjudul Argantara. Namun, aksi mesra Aliando dan Natasha Wilona itu sukses hebohkan jagat dunia maya, bahkan video ciuman keduanya itu pun menuai berbagai komentar dari warganet. Namun tidak sedikit juga warganet yang dibuat baper dengan kemesraan keduanya, pasalnya baik Aliando maupun Natasha Wilona tampak terlihat cocok satu sama lain, apalagi keduanya kini berstatus jomblo. Diketahui Natasha Wilona dan Aliando Syarif memang sedang terlibat proyek bareng, keduanya beradu akting dalam sebuah series berjudul Argantara. Natasha Wilona dan Aliando pun dipasangkan sebagai pasangan kekasih dalam series tersebut sehingga wajar banyak adegan-adegan mesra yang mereka dapatkan.